Pilih jadi apa namanya mewakili Sumatera Selatan, di situ juga ada rasa kesedihan. Gimana sih perasaan lo? Ya Rara udah nggak tau lah mau ngerasain apa lagi. Rara tuh nggak ada seneng-senengnya kemarin. Senengnya tuh cuma berapa jam ya, Rara sore dikabarin seneng, subuhnya langsung ayah udah nggak ada. Jadi kayak udah naik terus langsung jatuh, sejatuh-jatuhnya, dan itu yang buat Rara aduh aku sia-sia dapet ini, aku sia-sia. Tapi Rara mikir lagi, alhamdulillah Rara dikasih kesempatan sama Allah, dikasih wadah, dikasih dikasih kesempatan lah, pokoknya kesempatan yang memang nggak banyak orang yang bisa gitu loh, nggak banyak orang yang dapet ini. Dan Rara memang harus memperjuangkan ini, Rara harus bertanggung jawab, Rara harus bisa menampilkan penampilan yang terbaik agar nggak nyanyain orang yang udah dukung dan juga orang yang udah mendoakan Rara. Bagaimana sih kamu terpukulnya saat itu? Ya itu terpukul banget lah, karena apa ya, ya siapa sih yang mau kehilangan orang tua ya kan? Siapa yang mau kehilangan orang tua, siapa yang mau ditinggal? Kita aja ditinggal sejam dua jam aja udah udah cemas gitu, apalagi ini udah nggak ini lagi, nggak sama-sama lagi. Tapi ya tetap Rara doakan semoga ayah selalu tenang. Bagaimana sih rasanya kamu tidak bisa membahagiakan dia ketika dia ingin menginginkan kamu seorang menjadi putra orangnya? Ya sebenarnya memang rasa kecewa sih, kecewa karena memang Rara belum nggak akan bisa bahagiain ayah gitu. Tapi ya udah, Rara pikir Allah lebih sayang sama ayah, dan Rara pikir ayah juga nggak akan sakit lagi. Nggak akan ngerasakan apa yang udah dia rasakan selama 14 tahun itu. Terus dalam ajang kontestan dangdut itu, pencarian bakat itu, kamu bisa pernah gak sih nyanyiin buat ayah? Nyanyiin buat ayah ada, pas di The Star juga ada. Gimana ketika ya, kamu bawanya merinding gak atau? Merinding, terus juga seakan-akan dia ada di samping. Itu berat banget rasanya karena yang mana Rara harus nahan emosi Rara biar gak ngeluarin air mata, terus gimana Rara bisa harus kontrol emosi, bisa kontrol suara. Karena kalau kita udah nangis, udah emosinya udah keluar banget, suara kita jadi hilang, juga gak bagus gitu, takutnya gitu sih. Tapi alhamdulillah bisa ditangani dengan baik. Oke, semenjak kamu sudah menjadi seorang penyanyi sekarang, apa sih yang ada proyek apa sih? Insya Allah tahun depan itu Rara bakal keluarin single terbaru lagi. Tapi belum itu ya, masih dalam tahap prosesnya. Tapi doain aja semoga lancar dan juga keluar singlenya. Itu yang bikin siapa, yang maksudnya yang ciptakan siapa yang ciptakan? Secret. Secret ya. Tapi Rara sudah lihat lagu itu. Udah sih. Udah dibuat demo juga. Gimana ketika sama kan sama di tiga masalah? Agak bertolak belakang. Oh, genrenya sih rock dud. Sudah dinyanyikan, dilontar-lontarkan ke belum, masih rahasia. Belum, karena belum dirilis kan ya. Belum, Rara juga belum take vokal yang memang benar-benar iya, baru buat demo aja. Nah, nanti kalau udah di ACC lagunya langsung buat kita langsung take vokal, langsung buat pokoknya langsung dirilis lah udah. Punya harapan apa, Rara? Harapan. Ya pasti harapan Rara yang terbaik lah. Terbaik, selalu bahagia, selalu bisa membahagiakan orang-orang di sekitar Rara, terus juga selalu jadi anak yang jadi lebih baik, lebih dewasa, dan menyikapi segala hal. Terus ya itulah pokoknya bisa buat orang tuh bahagia kalau deket Rara.
Okay, Ra.